Perusahaan asal Hong Kong, Hang Tong Optic Electric International atau Hang Tong resmi mengakuisisi 42,97% saham PT Voxel Electric Tbk. Dengan demikian, Hang Tong kini menjadi pemegang saham pengendali emiten berkode VOKS itu. Aksi korporasi Voxel Electric diketahui pada 22 Desember 2023 di mana Hang Tong membeli sebanyak 1,78 miliar saham Fox yang mewakili sekitar 42,97% dari seluruh jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dari perseroan. Menurut manajemen Fox, Hang Tong membeli saham perseroan pada harga Rp226 per saham. Dengan demikian, Hang Tong merogoh kocek sekitar Rp403,56 miliar untuk transaksi tersebut. Setelah transaksi tersebut, Hang Tong memiliki 3,03 miliar saham Fox dengan persentase kepemilikan sebesar 73,05% dari seluruh saham perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh yang dimiliki oleh Hang Tong secara langsung maupun tidak langsung. Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia, tujuan transaksi Hang Tong merupakan sebagai langkah investasi dan memberikan nilai tambah bagi Hang Tong. Pasalnya, perseroan merupakan salah satu perusahaan berkembang yang bergerak di bidang industri, pemasaran jasa kelistrikan, dan telekomunikasi. Sebagai informasi, sebelum pengambil alihan, Hang Tong dan perusahaan memiliki hubungan afiliasi secara tidak langsung. Hang Tong memiliki secara tidak langsung sebanyak 1,25 miliar saham yang mewakili sekitar 30,08% dari seluruh jumlah saham yang diterbitkan oleh perseroan.